Anjuran untuk menjauhi marah. Suatu hari seorang laki-laki hendak bertanya kepada Rasulullah. Ia ingin meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Wasiat merupakan sebuah pesan yang disampaikan kepada seseorang tentang perkara penting. Ia ingin wasiat yang singkat dan padat yang mengumpulkan berbagai perkara kebaikan agar ia dapat menghafalnya dan mengamalkannya. Wahai Rasulullah, sampaikanlah sesuatu kepadaku, berilah aku wasiat. Janganlah engkau marah. Tambah wasiat lagi, wahai Rasulullah. Janganlah engkau marah. Saya minta wasiat lagi, wahai Rasulullah. Janganlah engkau marah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "La taghdab." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi SAW selalu menjawab, "La taghdab. La taghdab." Artinya, janganlah engkau marah. Dalam riwayat Imam Tabrani, Abu Darda pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang dapat memasukkan ke dalam surga." Rasulullah menjawab, "La taghdab walakal jannah." La taghdab walakal jannah memiliki arti, janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Marah merupakan bergejolaknya darah dalam hati untuk menolak gangguan yang dikhawatirkan terjadi. Dampak dari marah dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri ataupun orang lain. Marah dapat menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, antara lain memukul, mengeluarkan perkataan yang diharamkan seperti mencaci maki, menuduh, berkata kotor, dan lainnya. Hadis tadi menegaskan bahwa kita hendaknya dapat mengelola emosi dengan baik. Pengelolaan emosi yang baik akan mendatangkan kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Makna hadis, janganlah engkau marah, antara lain, pertama, perintah untuk memiliki sebab-sebab yang menghasilkan akhlak yang baik, seperti sifat sabar, pemaaf, murah hati, dan lainnya. Kedua, apabila marah, usahakan diri untuk tidak mengerjakan dan tidak melakukan apa yang diperintahnya. Sebab ketika marah telah menguasai diri, amarah itu akan menuntun ke hal-hal yang buruk. Nah, ada beberapa cara untuk mengendalikan amarah. Pertama, membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kedua, hendaklah diam dan tidak mengumbar amarah agar tidak keluar perkataan atau tindakan yang buruk. Ketiga, merubah posisi. Apabila marah dalam keadaan berdiri, hendaklah duduk, dan apabila marah dalam keadaan duduk, hendaklah berbaring. Keempat, berwudu. Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan dari api, maka api akan padam dengan air. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis jauhi marah. Hikmah yang bisa diambil antara lain, pertama, hendaknya kita dapat mengelola emosi dengan baik, terutama emosi marah, agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, jangan sampai kita melakukan tindakan yang didorong oleh marah. Ketiga, hendaknya kita semangat untuk mencari ilmu seperti yang dilakukan para sahabat tadi, yakni mencari ilmu untuk diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kedudukan ibu lebih utama. Suatu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya ingin bertanya, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Ibumu. Kemudian, siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian, siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Mendengar jawaban yang sama dari Rasulullah, laki-laki tersebut bertanya lagi. Kemudian, siapa lagi, wahai Rasulullah? Kemudian, bapakmu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Qala ummuka, qala summa man, qala ummuka, qala summa man, qala ummuka, qala summa man, qala abuka. Hadis tadi menegaskan bahwa berbakti kepada ibu lebih didahulukan dibandingkan kepada bapak. Rasulullah sampai menyebut kata ibu sebanyak 3 kali. Disebutkan 3 kali dalam hadis karena pada umumnya seorang ibu mengalami 3 kali kesulitan dalam hidup. Pertama, ibu berjuang dan mengalami kepayahan saat hamil, mengandung sang buah hati selama 9 bulan. Kedua, ibu mengalami perjuangan antara hidup dan mati saat melahirkan anak-anaknya. Ketiga, ibu juga berjuang saat menyusui dan merawat anak-anaknya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Meski kata bapak tidak disebutkan 3 kali oleh Rasulullah SAW, tapi peran bapak juga sangat penting bersama-sama dengan ibu dalam mendidik dan memberi nafkah bagi keluarganya. Dalam ajaran Islam, seorang anak diajarkan tentang cara berbakti kepada orang tua yang disebut birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa cara berbakti kepada orang tua yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Antara lain, bertutur kata lemah lembut, sopan dan patuh terhadap perintah orang tua. Menjaga tutur kata saat berbicara kepada orang tua supaya mereka tidak sakit hati atau tersinggung. Selain tentang perkataan, kita juga menjaga kelembutan dalam sikap kepada orang tua. Misalnya mengucap salam ketika masuk ke rumah. Apabila orang tua kita meminta bantuan dan kita bisa melakukannya, maka hendaknya menyegerakan perintahnya, jangan sampai menunda atau menolaknya jika tidak ada hal lain yang mendesak. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan adalah memberikan hadiah. Memberikan hadiah kepada orang tua akan membuat mereka bahagia. Hadiah yang kita berikan tidak harus sesuatu yang mahal. Yang penting kita berusaha membahagiakan mereka. Lalu, tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Orang tua kita telah berjuang dalam memberi nafkah, mendidik, dan merawat anak-anaknya. Contoh yang bisa kita lakukan untuk menghargai perjuangan mereka, antara lain, belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu bersikap baik. Selanjutnya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Yang dapat dilakukan antara lain adalah selalu mendoakan serta memohon ampunan. Doa anak yang solih dapat meringankan hisab orang tua di alam kubur. Lalu, sedekah atas nama orang tua. Sedekah yang dikeluarkan seorang anak untuk salah satu atau kedua orang tuanya yang telah meninggal, maka pahalanya akan sampai kepada keduanya. Begitupun dengan segala amal soleh yang diamalkan anaknya, maka pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya tanpa mengurangi pahala si anak tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia ketika Sa'ad tidak ada di rumah. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau?" Nabi SAW menjawab, "Iya." Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang kedudukan ibu yang lebih utama. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, Pertama, kita diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat anak-anaknya. Kedua, hendaknya kita patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Setiap amalan tergantung pada niat. Pada tahun 622 Masehi, Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah ke Madinah. Para sahabat melakukan hijrah, ada yang secara sembunyi-sembunyi dan ada yang secara terang-terangan. Di antara sahabatnya, terdapat seorang wanita yang juga hendak ikut berhijrah. Ia bernama Ummu Qais. Ketika akan berangkat, seorang pria datang melamarnya. Ia ingin menikahi Ummu Qais. Namun Ummu Qais lebih memilih hijrah mengikuti Rasulullah SAW. "Maafkan saya, wahai pemuda, saya akan berhijrah ke Madinah." Laki-laki yang datang melamar tadi merasa sedih lantaran lamarannya ditolak. Akhirnya ia memutuskan untuk ikut berhijrah agar dapat menikah dengan Ummu Qais. Berangkatlah laki-laki tadi demi cintanya kepada Ummu Qais. Cerita tentang hijrahnya laki-laki tadi tersebar luas di kalangan kaum muslimin di Madinah dan sampailah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju." Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bin niyyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana kepada yang dia niatkan. Hadis tadi menjelaskan bahwa setiap amalan atau perbuatan sangat tergantung pada niat. Niat adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Misalnya, kita memiliki kebiasaan duduk di masjid. Tindakan tersebut bisa diniatkan untuk sekedar istirahat sebagai bentuk kebiasaan. Namun, bisa juga diniatkan untuk ibadah, yaitu dengan niat beriktikaf. Jadi yang membedakan antara ibadah atau kebiasaan, mendapat pahala atau tidak, adalah niat. Fungsi niat yang kedua adalah membedakan antara satu bentuk ibadah dengan bentuk ibadah yang lain. Contohnya adalah seseorang yang mengerjakan sholat. Ada yang sholat fardu dan sholat sunnah. Maka yang membedakan keduanya adalah niat. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa amalan mereka sama, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun ada yang hijrah karena Allah dan ada yang hijrah karena mengejar dunia. Yang membedakan adalah niatnya, maka balasan yang didapat pun berbeda. Dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Maksud kalimat hadis ini adalah setiap perbuatan disesuaikan dengan niat pelakunya. Orang yang melakukan suatu ketaatan dengan setengah hati, maka pahala yang akan didapat akan berkurang. Sebaliknya, jika ia melakukannya dengan sepenuh hati, maka ia pun akan memperoleh pahala yang sempurna. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Maksud hadis ini ialah seseorang akan mendapatkan balasan berdasarkan apa yang ia niatkan, sementara pahalanya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seorang pelajar yang mencari ilmu, jika niatnya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selain mendapatkan ilmu, ia juga mendapatkan pahala. Akan tetapi, jika niatnya hanya untuk mendapatkan ilmu dan agar terpandang di mata orang karena kepintarannya, maka ia pun hanya mendapatkan yang dia inginkan dan tidak mendapat pahala. Hadis tentang pentingnya niat ini merupakan salah satu hadis pokok dalam agama Islam. Manusia akan diberi pahala atau terhalang dari mendapatkan pahala atau bahkan mendapat dosa sesuai dengan niatnya. Dan hendaknya amalan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Suatu amalan tidak cukup dengan niat ikhlas saja, namun juga harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang setiap amalan tergantung pada niat. Hikmah yang bisa dipetik antara lain: pertama, setiap melakukan suatu amalan, hendaknya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hendaknya berdoa kepada Allah, Zat yang membolak-balikan hati, agar diberi keteguhan hati untuk berpegang pada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.